Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa dengan aku di Wild Legapet Channel, channelnya orang Banjar. Yeay. Guys, hari ini adalah hari Sabtu ya, hari Sabtu tanggal 1 Januari 2020. Yeay. Sebentar lagi kalian yang sudah bekerja ini gajian ya guys. Yuk, seneng ya kalau udah mau gajian ini. Tidak bagi aku ya guys, karena aku belum bekerja. Minta doanya aja ya guys, semoga aku dapat pekerjaan. Amin. Dan bagi kalian yang sedang sekolah nih, hari Sabtu ini kan ada yang sebagiannya libur, ada juga sebagian yang masih sekolah. Nah, siap-siaplah untuk besok kita libur hari Minggu, bisa jalan-jalan, bisa berkumpul keluarga, bisa main-main dan lain sebagainya. Hai guys, saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 7.00 WITA ya guys. Nah, seperti biasa di kontennya pagi hari ini, yang pertama ini ya guys, aku pasti ngeliput kucing-kucing aku dulu ya guys. Nah, biasanya aku ngasih makan atau membersihkan badan si kucing gitu guys. Nah, oh guys, aku kasih informasi kepada kalian dulu ya guys. Tadi malam aku udah upload 3 konten sekaligus ya guys. Yeay. Nah, bagi kalian yang baru nyalakan HP ya, nyalakan HP kalian, pakai data kalian, hotspot kalian ya, tethering kalian, WiFi kalian, cus langsung meluncur ke channel Padli Gabet Channel, channelnya orang Banjar. Yeay. Langsung ya guys, tonton video terbaru aku ya guys. Tonton, tonton, tonton. Ya, tonton sampai selesai ya guys. Dan setelah kalian nonton, pastikan kalian komen, komen, komen di bawahnya ya guys. Yeay. Komen dan juga kalian like ya, like. Terus habis itu kalian share seluruh teman kalian ya, sahabat kalian, orang tua kalian, keluarga kalian ya, semuanya share ya, share ke seluruh dunia, baik itu Instagram, Facebook, Twitter dan lain sebagainya guys. Nah, bilang kepada seluruh dunia bahwa channel Padli Gapet Channel adalah channel yang paling kita tunggu di seluruh dunia, kesayangan kita. Kita ngakak bareng, kita ketawa-ketawa bareng, kita gokil-gokil bareng, kita gila-gilaan bareng, kita senyum-senyum bareng. Pokoknya channelnya paling ditunggu seluruh dunia dah. Oke guys, dan terakhir aku minta tolong sama kalian ya, untuk subscribe, 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 karena subscribe itu gratis guys, gratis kok, nggak bayar, gratis. Nah, terima kasih. Oh ya guys, nah kebetulan aku sudah ada kucing aku di sini ya guys, tuh lihat guys, tuh ada si Mira. Nah, dan di sini juga ada si Miko. Nah, Miko. Nah, ada Miko guys. Ada Miko. Ada si Miko. Miko, mau ke mana kamu Miko? Nah, Miko ini alhamdulillah ya guys, matanya udah mulai sembuh guys. Nih, udah mulai sembuh guys. Dia matanya udah mulai sembuh. Yeay, lihat guys. Nih, ay. Nah ya guys, matanya udah mulai sembuh kan guys. Nih lihat guys matanya. Nih Miko ini udah sekitar setengah bulan ya guys, atau sebulan gitu, matanya ini bengkak. Aduh, bengkak karena sakit mata. Nih, alhamdulillah pelan-pelan matanya udah kembali normal guys, dan dia bisa kembali melihat secara normal. Makasih ya guys atas doanya. Miko, setelah dia sembuh matanya dia nggak mau digendong lagi. Lala. Nih ya guys, Miko udah ada di sini. Nah, lihat guys, ada si Mira sedang manjat-manjat guys. Mira sedang manjat-manjat. Nah, setelah Miko sakit mata, sekarang ketularan sama si Mira guys. Nih guys, matanya Mira. Mira ini emang nggak suka kena liput kamera ya guys. Tuh, lihat guys, sekarang mata Mira memerah kayak gini ya guys, merah kayak zombie, tapi dia tetap terlihat cantik. Menang gak guys nih yang kangen sama Mira guys. Nih aku liatin ya guys, tuh matanya tuh lala Mira nih guys. Nah, aku sekarang bagaimana caranya sih aku untuk menyembuhin mata Mira secepat mungkin ya guys, karena kasihan gitu ngelihatnya mata kucing-kucing aku ini. Ya Allah. Nah guys, nah di konten kali ini kayaknya aku mau membersihin matanya si Mira ini ya guys. Gimana guys?
Nah, berhubung si putri induknya ya guys tidak mau menyusui lagi, akhirnya mereka tidak bisa disatukan lagi guys. Kalau disatukan si putri marah-marah gitu, marah-marah nggak jelas. Nah, dan putri sudah jarang tidur di rumah karena dia sekarang mungkin mah sedang hamil kayaknya guys. Nah, hamil perutnya udah besar, makanya kalau dideketin sama Mira dengan Miko bawaannya marah-marah gitu terus guys, marah-marah terus guys. Oke guys, tanpa menunggu lama lagi kita bersihin mata si kedua kucing-kucing aku ini ya guys. Nih, kedua kucing-kucing ini ya guys. Nih, yang kangen sama si Mira sama Piko juga ya guys. Nih, aku ambil serbet dulu ya guys. Pertama-tama kalian ambil serbet dulu ya guys. Nah, serbet. Nah, ini serbet khusus, jadi jangan kalian satukan dengan serbet-serbet yang lain ya guys. Karena ini serbet yang khusus untuk membersihkan kucing-kucing. Nah, biasanya sih Mira suka berada di sini ya guys untuk menghangatkan badannya tuh, lihat ya dia. Nah, dan si Miko tuh ya guys. Nah, si Miko. Kalau si Miko ini dia memang sadar kamera, dia memang suka di kamerain. Nah, kita tarik dulu ya guys si Mira. Nah, Mir, kamu harus dibersihin dulu matamu ya, Mir. Nah, yuk kita ke depan ya guys. Nah, biar di sini lightningnya bagus. Maaf ya guys, aku biasanya kalau nah sekarang kita bersihin dulu si matanya Mira ya guys. Nih matanya Mira kita bersihin. Nah, pertama-tama kita tenangin dulu ya guys kucingnya, elus-elus kayak gini ya guys, elus-elus. Nah, elus-elus guys. Nah, elus-elus guys ya, elus-elus si kucingnya. Habis diulus-ulus, kalau udah dia tenang-tenangan dikit ya guys, kalau dia udah tenangan baru deh kita bersihin kucingnya. Nah, dia kan udah tenangan kali ya guys. Nih udah tenang nih, udah aku panggul nih si Mira nih kayak gini, dia kan udah senang. Mira sih senang dipanggul guys. Nah, karena untuk saling menghangatkan badanku juga ya guys. Nah, oke guys. Nah, udah 7 menit aja nih guys. Nah, oke guys, langsung saja ya guys. Nih kita ambil serbet keringnya ya guys. Nah, kita usapkan ke matanya. Kucingnya udah mau turun ya, karena dia udah ngerasa kalau mau matanya dibersihin. Nah, ya guys, tereng. Nah, kayak gini aja ya guys, pelan-pelan. Nah, pelan-pelan guys, pelan-pelan, karena memang ini balita, jadi kita nggak boleh. Nah guys, tuh ya guys, lihat guys, meleleh gitu matanya. Pelan-pelan aja ya guys, pelan-pelan, jangan sampai si kucingnya ini merasa tertekan gitu ya guys, merasa tertekan. Udah deh, satu udah jadi deh guys. Nah, sekarang mata yang kirinya. Nah, mata yang kirinya guys. Guys. Beginilah guys, kita harus mijat-mijat matanya. Agak tenangan kan guys si Mira. Nah, agak tenangan, dia senang dipijat gitu kan. Nah jadi selesai deh, nggak usah lama-lama guys nih. Nah, lihat guys, matanya Mira sekarang udah bersih kan guys. Nih, hey. Oke guys, nah untuk konten pertama ini aku membersihkan mata si kucingku. Sudah, kucingku udah nggak tai mataan lagi, namun dia masih iritasi mata ya guys. Nah, tapi kita jangan lupa kasih obat untuk penghilang rasa sakitnya guys. Nah, setidaknya kita sudah memberi penanganan pada bagian terluar matanya. Oke guys, sampai di sini dulu ya guys untuk konten pertama aku hari ini. Nah, please subscribe, comment, like, and share ya guys. Sekali lagi, please subscribe, comment, like, and share guys. Mir, cantik kan kucingku guys. Bye, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.